Selamat datang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Berita Sukan. Bogdan Da Silva mendahului undian penyerang terbaik ECL 2022. Penyerang sensasi Johor Darutazim JDT, Bogdan Da Silva kini mendahului kedudukan carta undian 10 pemain terbaik dalam kumpulan Liga Juara-Juara Asia ECL 2022. Pemain berusia 32 tahun itu telah membantu skuad Harimau Selatan menjadi juara kumpulan 1 dan layak menempatkan pasukan ke pusingan 16 terbaik bagi kempen ECL musim lalu. Sepanjang kempen Liga Juara-Juara Asia 2022, Bogdan berjaya meledak 6 gol, memenangi 34 perebutan bola di udara, dan melakukan sebanyak 20 percubaan ke arah gol. Beliau juga berkongsi kedudukan berada di tempat ketiga dalam senarai pencaring terbanyak. Setakat jam 11.30 malam Isnin 29 Mei, Bogdan berada di tempat pertama dalam undian sebagai penyerang terbaik ECL 2022 dan mengumpul sebanyak 43% undian. 9 orang penyerang lain yang terpilih dalam senarai penyerang terbaik ialah Edmilson Junior dari Al Duhail, Kasper Janke dari Urawa Red Diamonds, Odion Ighalo dari Al Hilal, Yasin Rabrahmi Al Rayyan, Zeka Degu, Michael Olunga dari Al Duhail, Iksan Pandi dari BG Patum, Johan Boli Rayyan, dan Yu Kobayashi dari klub Kawasaki Frontale. Itu saja info sukan. Sekian dan terima kasih.